Aku capek. Setiap hari Mumun menghabiskan waktu cuma bermain game di depan komputer dari pagi hingga malam. Saat kesepian, diriku yang jomblo ini hanya ditemani sama opa-opa 2D. Ini salah, guys. Aku pengen berubah menjadi orang yang berguna. Maka dari itu, aku belajar tanpa henti dari pagi hingga malam selama berabad-abad. Lalu tiba-tiba, aku menemukan sebuah game untuk para big brain, yaitu Longest Answer. Aku penasaran, apakah aku bisa menjawab pertanyaan untuk para jenius ini? Benda yang kamu temukan di tas anak sekolah. Gampang, kita sekolah selalu membawa apa, guys? Tentu membawa batu, stone. Stone, mana ada aneh bos, bawa batu memang ketauran apa ini? Iya, betul. Coba yang ini, bisa guys. Namakan sesuatu yang kamu bisa panjat. Oh, aku kan suka panjat pohon, guys. Iya kan? Panjat pohon. Panjat pohon. Sih. Tapi aku lebih tinggi ya, Mone. Oh, dia leader. Oh, betul ya. Kita panjat tangga. Tunggu. Sorry, Mone. Bisa. Aku udah belajar berabad-abad ini. Pasti bisa kita, guys. Namakan sesuatu yang aktivitas di luar. Swimming. Apa? Swimming. Swimming? I'm sorry, Mon. Camping? Swimming, kan? Ya ampun. Oh ya, memang bentar lagi kamu swimming kok, Mon. Bentar lagi. Oh, tidak. Tunggu, bisa, guys. Masa kita belajar berapa-apa? Nggak bisa, kan? Aneh, kan? Susah kita bisa ini, kecil ini. Apa yang kamu taruh di dalam kulkas kamu? Ya, tentu daging. Hei, memang kalau pikiran cuma segitu aja. Ice cream. Kamu tahu di sini kalau lebih panjang kata-kata kamu, maka lebih panjang pula dia naiknya, Mon. Tun, kakiku udah kena airnya, Tun. Oh, tidak. Apa yang dilakukan sama gugup, guys? Sama gugup. Ya ampun. Pup. Aku tulis, oh ternyata setelah salah kita bisa klik lagi, Mona. Bisa tulis lagi, loh. Nggak bisa. Ini, aku bisa nih. Bark. Oh, ya bisa ya, Bark, ya. Oke, apa sesuatu yang sangat tajam itu? Knife. Bukan omongan kamu itu tajam. Enggak lah, aku kan hai teman-teman. Cep-cep, wanya-wanya. Silakan berenang. Kenapa kita masih gak bisa, guys? Apakah aku kurang big brain? Teman-teman, aku sepertinya butuh bantuan kalian. Coba tepuk dulu like-like-nya supaya otak kita, aku dan kalian, bisa big brain bersama-sama. Lalu kita akan menjawabnya. Teman-teman bantu jawabnya di bawah kolom komentar. Ayo, Mon. Kali ini aku akan buktikan. Kasih contoh sesuatu yang sepasang. Apa? Sus. Sepatu. Kamu lihat yang W16 itu lebih panjang. dia jawab apa ya? Penasaran aku. Apa ya? Set kah? Enggak, baju kan gak sepasang, tahu, kan? Apa oh, ini? Chopstick. Terlalu sumpit, guys. Apa ini? Specify a sound you may heard here from yet. Oh. Suara sapi. Gitu kan. Apa dia jawab? Grasshopper kok gak bisa sih? Bah! Suara embe itu. Wah! Itu hewan yang mempunyai tandu. Apa ya? Apa yang punya tandu, guys? Jerapah gak ada. Zebra gak ada. Gak ada. Kambing, Mon. Oke, kambing. Oke. Ya ampun, dia tinggi sekali, Mon. Iya, dia jawab apa? Kepencar kali. African Buffalo, Tun. Astaga. Ya ampun. Give a planet in our solar system. Oh, aku tahu. Saturnus. Saturnus tuh Saturnus, lo. Ya ampun, gimana lah ini? Iya, salah, Tun. Saturnus kan? Ya, kamu harus kurangi airnya, Mon. Oh no, Tun. Aku pakai robot dulu, guys. Gak apa-apa ya, guys. Again, you see people play in the park. Kita main apa in the park, Tun? Hide and seek. Oh. Yes, kok hide and seek gak bisa? Kok gak bisa? Slingshot. Ya ampun. Basketball. Aku jago banget. Basketball lagi. Name a superhero. Superman. Okay. Superman, aku jawab. Superman, kau jawab apa, Tun? Sama, Mon. Kamu lihat punya aku bagus, kan? Lihat, aku ada gitu-gituan. Oh iya dong. Aku kan manusia Superman. Oh, aku pengen. Mereka jawab apa ya? Oh, Superman, Wonder Woman. Sport apa yang bermain dengan tim? Oh, aku tahu. Basketball. Iya, ini basket lebih bagus.
Lebih tinggi dia. Kalau football kan lebih sedikit kayaknya kan. Betul sekali. Tadi aku sempat mau jawab football nggak jadi guys. Ah, berkat aku itu tuh kau harus berterima kasih. Nah mereka jawab basket. Kau kalahkan dulu itu si samping kau itu. Solo. Bulan September. Desember. September lebih banyak panjang. SOPT. Oh iya. Astaga. Ayo kita lihat dulu dia jawabnya apa. Dia jawab apa? Desember. Desember. Ya. Pada aku kejar dia guys. Sesuatu yang kamu pakai di sepatu dong. Sudah pasti shoes, gak ada yang lain. Sus. Wow. Ya aku pengen punya neon kayak aku deh. Kayak mana belinya? Beli kan aku tuh. Game pass dong. Ya ampun, berapa sih? Ntar kita beli ya guys. Oke. Okay. Wow, udah tinggi-tinggi semua guys. Apa yang kamu bisa temukan di luar angkasa? Planet. Wow. Kamu bisa black hole gak sih? Black hole ada juga, betul. Dan lebih panjang ya black hole harusnya ya. Ah iya, aku bisa ganti gak? Oh gak bisa lagi, black hole. Coba kita lihat apakah ada orang. Kan black hole kan, bener oh, kan? Oh iya, black hole. Oh guys, kita paling pendek di sini guys. Give a name of a Disney princess. Oh aku tahu. Snow White. Aku gak tahu tulis The rainbow. Warna apa ya? Purple. Green. Emang ada purple? Oh, ada ya? Dong. Oh no. Aduh, ternyata itulah guys. Makanya sekolah yang tinggi guys. Jangan kayak momo deh tuh. Udah kena kaki tuh banjir tuh. Kita keluar rumput lagi guys. Halo. Oh, aku harus menang dari mereka. Apa ini? Igloo. Igloo. Apa itu igloo? Rumah itu loh, rumah orang es. Oh, rumah yang dingin. Yang bulat-bulat itu, guys. Ternyata. Sesuatu yang kamu bawa saat camping. Kamera. Pen. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Pen. Ya ampun. Mereka jawab apa sih? Kutinya apa? Dia jawab apa sih? Flashlight. Ya ampun, iya. Putting on something you can use to draw. Bu. Lebih panjang apa? Notebook. Drawing book kah? Nggak, Bu. Draw, Bu. Oh, bukan. Eraser bisa. Aku mending sweater. Ya udah, bye bye. Oh no guys, kalian tengok mereka tinggi kali. Pinter di sini. Sepertinya di sini adalah teman-teman yang big brand guys. Kalian bantu jawab di bawah kolom komentar ya. Kalau kalian bisa menjawab semuanya, berarti kalian ikut big brand. Kalau enggak, kita perlu belajar yang lebih giat lagi. Seperti momon. Enggak pandai nulis. Oke, teman-teman, kali ini kita harus bisa. Apa yang akan kamu temukan di North Pole? Polar bear. Beruang kutub. Apa yang kamu temukan di luar angkasa? Black hole. Kita paling tinggi, sama tinggi di sini. Udah pinter-pinter kita. Ada perkembangan. Milky Way, apa ini? You might see out on the ocean. Name something you might see out of the ocean. Dolphin sih sebenarnya. Sand juga bisa. Oh, dolphin. Ya kan, dia kan loncat-loncat. Toy. Di gurun pasir. Benar. Apa ini? Put in the freezer. Tadi apa ya? Chocolate. Cream. Gak bisa. Jangan ice cream. Coklat doang. Ya ampun. Gak ada
sekali. Ayo guys, kali ini kita pasti bisa. Kasih like-like-nya dulu dan bantu momen jawab di bawah kolom komentar. Okay. Apa ini? Shake before you what sing. What do you shake before you sing? Phone. Mirror. Itu panjang shake banget. Apa ya? Shake, ya kita shake. Apa watch itu? Enggak ada ya, saya watch. Bisa. Apa ini? Shaving cream, ya ampun. Apa itu shaving cream? Shaving cream. Huh? Itu yang buat cukur kumis. Oh iya. What does a dog do? Bark. Barking. Tunggu. Eat. Bark. Bark. Bark aja deh. Bark aja. Ang. Gak gitu kan doggy. Aduh. Ang gitu dong. Mereka tuh siapa? Sleep. Ya ampun. Iya ya, tidur juga. Ini apa lagi nih? For garbage. Another word for garbage. Store kah? Storage kah? Useless thing. Trash. Aduh. Trash dun. Sampai trash. Ya ampun, mereka gak tahu ketik apa itu. Rubbish, iya bener. Bener juga ya, sampah guys. Give one name of the seven dwarf. Ini sih gak tahu lah ini. Apa ini? Rapunzel. Gak tahu, Mon. Itu kurcaci, namanya apa? Gak tahu guys, kalian tahu kan nama kurcaci dari Stone George. Man guys? George kah? Smith. Gak ada nama-nama bukan orang Totoro. Apa ini? Sleepy. Ampun. Okay, guys. What are the types of season? Winter. Summer. Oh ya, summer. Summer. Iya. Summer, guys. Wih, kali ini yang paling tinggi tuh sebelah kau tuh. Pintar kali dia. Iya. Apakah kita bisa mengejar dia, Tun? Guys, aku nah, butuh dia. Kalian. Ini apa nih? What do you miss about school? Tadi ada ini. Apa ya? Homework. Huh? Homework kah? Bukan. Activity kah? Activity? Bukan. Teacher! Classroom. Teacher! Classroom. Gak ada! Teacher! Ya ampun. Teacher! Playground! Name a superhero. Wonder Woman! Captain America. Oh iya. Captain America. C.A. T-A-P-T-A-I-N Amerika, ya ampun. Oh ya, T-A-I-N ya. Aku guys. Okay, bisa guys. Kita bisa mengejar dia. Sesuatu yang kamu simpan di mobil. Apa itu? Charger. Kayak mana tulis charger? Oh udah, bisa guys. Ya ampun. Charger. Soalnya phone charger tuh, jadi dia lebih panjang kan? Ya, kalau bisa ya. Iya, itu bisa juga guys. Oke, kita udah ampun mulai mengejar dia. Name something you feel. Yang tadi. Happiness. Kita bahagia. Ada yang lebih panjang dari ini gak? Kalau kalian tahu, terus di bawah kolom komentar ya. Ada gak? Udah mending gue nih, Minato, bye-bye. Kayaknya gak ada. Bisa dia tuh. Happiness. Oh iya, happiness juga. Oke, bisa. Apa ini? Something has root. Tadi ada yang panjang loh. Apa? Plan? Plan gak? Coba. Ini plan. Oke, aku beli dulu gue, Mon. Ya ampun, dia beli dulu baru plan dong. Ya ampun. Curang sekali dia. Aku paling tinggi di sini guys. Oh my god, tuh beli. Sorry. Apa ini? Name something you kepada kamu, have to charge regularly. Phone. Kita harus mengecas handphone kita guys. Atau laptop juga bisa ya. Bisa kok, laptop. Iya, lebih panjang laptop guys. Ini kayaknya laptop ini. Coba kita tengok. Oh, komputer. Komputer emang bisa dicas? Enggak sih. Kok betul itu? Okay. Sport yang biasa kamu mainkan dengan tim. Basketball. Gampang. Basketball. Tiga orang guys. Ayo guys, kita pasti bisa. Kita akan mengalahkan mereka semua. Apa ini? Name thing you bring on camping trip. Apa nih, Tun? Aku lupa. Camping trip. Flashlight. Flashlight guys. Kita pintar. Yeay. Kita paling tinggi. Bye. Sayonara. Oke. Tinggal 2 orang kali ini. Apakah aku akan berhasil? Name thing you find in kid backpack. Pas anak-anak kita ketemu apa tuh? Coba. Bisa tuh. Pencil case. Lebih panjang kan? Bisa. Kotak pensil. Wih, beringsai. Tun, aku menang.
Jangan ampun. Guys, kita ternyata sudah big brain guys. Kita harus selalu mencoba sesuatu supaya kita bisa menjadi juara. Ya udah teman-teman, video kita cukup sampai di sini. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share dan subscribe. Dan jangan lupa, kita harus berusaha terus. Bye bye.